rokok dan minuman keras, ha? Di mana denda minima yang dikenakan adalah RM100,000 atau 6 bulan penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Dan sukacita nak umumkan, kita sehingga hari semalam sudah ada 325 kes yang telah diperolehi. Dan daripada 325 kes, 148 telah pun dituduh di mahkamah dan 74 orang telah mengaku bersalah. Bila mengaku bersalah, kita sebagaimana yang kita tahu, denda minima adalah RM100,000 atau penjara sekurang-kurangnya 6 bulan telah pun dijatuhkan. Ya. Tetapi ada yang dijatuhkan setahun, ada 15 bulan pun ada. Dan ramai juga yang bayar RM100,000 ni, saya pun heran. Mungkin barangkali mereka tak nak masuk penjara lah. Ya. Daripada data-data yang kita dapati, mereka ni adalah yang memiliki kedai-kedai runcit. Ya. Saya ingin menasihatkan penjual-penjual rokok ini, hentikanlah, hentikan dengan segera. Ya. Custom akan meningkatkan lagi serbuan-serbuan di semua tempat-tempat yang menjual rokok haram dan juga minuman keras haram. Hasil daripada kita punya serbuan, kita sudah memperlihatkan satu kejayaan yang besar dari segi kutipan hasil. Dalam 2 bulan pertama ini sahaja, kalau dibandingkan dengan 2 bulan pada tahun 2018, hasil minuman keras, ya, dan bia telah meningkat hampir 30%. Ya, bermakna minuman keras di pasaran, kontraben semakin berkuranglah. Ya, sudah ada kesedaran di kalangan penjual-penjual, ataupun mereka sudah mula menjual bia dan juga minuman keras yang telah berbayar duty.